Perhelatan turnamen Media Gathering PWI Sumsel dan BPJS Sumsel resmi berakhir kemarin. Perhelatan yang dimulai 7 sampai 8 Juni 2021 di Badminton Hall Victory Palembang ditutup oleh Ketua PWI Sumsel Haji Firdaus Komar. Hasil pertandingan bulu tangkis pada ajang Media Gathering PWI Sumsel dan BPJS Sumsel tersebut, atlet dari PWI Banyuasin yang juga wartawan jarak pos Sumsel mendapat juara pertama tunggal, disusul juara kedua diperoleh oleh PWI Pramuli, sedangkan juara tiga diraih Jin dari Palembang. Sedangkan untuk pertandingan ganda, atlet dari PWI Banyuasin yaitu Fajar Pidin dan Saipudin Zuhri mampu meraih juara 3, sementara di urutan pertama diperoleh M. Ikom. Juara ganda putra 1 dan posisi 2 direbut oleh Chandra Riki dari Palembang. Ketua PWI Banyuasin didampingi Ketua Siwa PWI Banyuasin mengaku bangga karena dari kelas tunggal Banyuasin bisa mengibarkan bendera Banyuasin lebih tinggi dari kabupaten lain. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang, terutama bagi MLP Sahrin, wartawan Sumsel jarak pos. Pertahanan gelar tersebut persiapkan diri untuk Porwada di Banyuasin nanti dan mudah-mudahan bisa mewakili Sumsel di Malang, Jawa Timur nantinya, ucap Diding Karnadi SH, Ketua PWI Banyuasin. Dirinya menambahkan, gelar juara ini dapat dalam kegiatan Media Gathering PWI Sumsel dan BPJS Sumsel kali kedua ini belum merupakan suatu hal yang membuat pihaknya puas. Tentunya kita tidak puas diri dengan capaian ini. Masih banyak yang harus kita hadapi dan harus dipersiapkan. UEFA Euro 2020 di RCTI, MNCTV, dan iNews. Kedepan kita akan hadapi Perwada HUT PWI ke-75 tahun di Banyuasin. Harapan saya Banyuasin sebagai tuan rumah bisa mendominasi medali yang disiapkan oleh panitia, ujarnya. Penasihat PWI Banyuasin Saipudin Zuhri SP mengatakan pihaknya siap memberikan masukan dan petunjuk dalam kegiatan positif PWI Banyuasin untuk lebih maju. Saya sebagai penasihat PWI Banyuasin yang saat ini juga ikut serta dalam pertandingan pertama, saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan kawan-kawan wartawan semua serta kawan-kawan insan bulu tangkis yang ada di Banyuasin ini. Untuk kegiatan positif PWI, saya siap memberikan petunjuk dan arahan dengan harapan PWI Banyuasin bisa lebih maju dalam setiap kegiatan, baik kegiatan jurnalis, sosial, kemitraan, dan olahraga, ucapnya. Terpisah, Ketua PWI Sumsel Haji Firdaus Komar mengatakan kegiatan olahraga bagi insan pers penting karena dengan berolahraga maka wartawan akan sehat. Dengan sehat, berita yang dihadirkan juga sehat bagi pembaca.
Selamat bagi pemenang, teruslah berolahraga. Mari kita jaga kesehatan, juga imun tubuh, dan kita jaga silaturahmi antar sesama wartawan dengan selalu menjaga kekompakan, tugasnya.